Oh.
Wih, rame. Ya, Don. Iya. Marhaban ya, Abis. Selamat jumpa di acara 50 tahun God Bless ini. God Bless bersama Topati Orkestra, berikan aplaus. Dan juga banyak bintang-bintang tamu kita nanti. Guestarnya. Terima kasih untuk itu. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Anda semua. Tadi sebuah lagu musisi dari Doni Fatah. Doni sempat tampil, tapi masih belum terlalu sehat. Jadi mohon doa kalian semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Sembuh. Dan untuk lagu berikutnya, Selamat Pagi Indonesia.
Sudah pagi, membuka tabir hari, tapi dia takkan kuasa melihat lagi. Seandainya kuasa membuka mulut, mungkin akan berkata, selamat pagi Indonesia cintaku. Gagahnya bergerak dan pandangannya menatap ke depan. Tegaklah badannya seakan dia
Jujuran
Jadul, zaman dulu banget. Lagu ini berbicara tentang eksekusi dan juga peperangan. Meliput Rusdi, Salman Rusdi. Satanic versus! Dan di sini, kalau kita bicara tentang perang, maka kita teringat Palestina. Allahu Akbar! Marhaban ya Habib! Marhaban ya Habib! Sangat menyentuh dan duka dunia yang kita terima semua. Mudah-mudahan perang ini akan selesai dan Palestina akan merdeka. Terima kasih. Maret 89. Marhaban ya Habib. Terima
Di saat ini, ku menikmati cerita 50 tahun perjalanan God Bless. Atas nama God Bless, saya ucapkan salam kepada para sahabat dan keluarga God Bless yang telah hadir di konser ini. Ini adalah momen sangat istimewa bagi kami semua. Saya merasa terhormat dan bangga menjadi bagian dari kisah yang luar biasa ini, terutama dengan dukungan dan cinta dari kalian. Kembali teringat bagaimana dulu kami berjuang bersama dalam susah dan senang untuk terus menciptakan beragam lagu dengan berbagai formasi dan penampilan. Tak seorang pun dari kami ketika itu yang berpikir perjalanan God Bless akan sejauh ini. Dari semula hanya sebatas hobi anak band hingga menjadi jalan hidup. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan. Angka 50 merefleksikan begitu panjangnya eksistensi kami. Tanpa henti, terus berkarya, usia kami terus bertambah, namun yang pasti, semangat kami untuk bermusik tak akan pernah patah. Adalah kesempatan terbaik kami untuk menyampaikan rasa terima kasih dan respect kepada teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang God Bless. Dan khusus di segmen berikutnya, kami akan memberikan sajian spesial untuk para penggemar God Bless dengan format akustik yang akan mengiringi perjalanan God Bless dari era ke era. Selamat menyaksikan. Yeah.
ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam tanya, menunggu di dalam tanya, tanya. Mimpi tan kegelisah, adakah hari esok makmur sentosa bagi wajah-wajah yang ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam tanya, menunggu di dalam tanya, tanya. Kita lanjut dengan syair kehidupan. Nyanyi bareng ya. Thank you.
syair lagu kehidupan. Malam panjang, remang-remang di dalam gelap. Ya, terima kasih. Nah, lagu yang berikutnya sebuah lagu yang cukup jadul, lagu lama juga yang saya belum pernah bawakan dengan God Bless. Belum pernah dibawakan. Dan kebetulan sekali ini Ian maksa banget saya suruh bawa lagu ini. Kayaknya ya. Mungkin Anda tahu lagu ini dan boleh turut bernyanyi. Sudahlah aku pergi. Oke. Sungguh aku tak mengerti. Kau ingkari janjimu, aku takkan sanggup lagi menerima kepedihan ini. Sudahlah aku pergi, untuk apa menunggu janji yang tak pasti. Biarlah ku sendiri, akan ku bawa kepedihanku. Angin dengar kata hati, nyanyian duka semesta. Bawa ke alam damaimu, di sini dukaku dapati. Sudahlah aku pergi, untuk apa menunggu janji yang tak pasti. Biarlah kepedihanku. Sampai kapan hidupku begini? Kepalsuan semakin merajalela, kasih sayang kehilangan makna. Semua menjadi
Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan lagu yang berikutnya lebih jadul lagi, berikan dari album kami pertama, Huma di Atas Bukit. Seribu rambutmu yang hitam terurai, seribu cemara seolah menderai, seribu duka nestapa di wajah nan ayu, seribu luka yang nyeri di dalam dadaku. Di sana ku temukan bukit yang terbuka, seribu cemara halus mendesak, padang sungai membelah rumah yang cerah. Berdua kita bersama tinggal di dalamnya. Nampaknya tiada lagi yang dirasakan, dan juga tak digelisahkan. Di hayati secara satu bersama, oh, selamanya bersama, selamanya.
Zakia menari gurun pasir ternama. Zakia, Zakia, terpesona aku melihatnya. Zakia, Zakia, begitulah panggilan namanya. Semua yang melihat takkan dapat melupakannya. Sepintas Zakia lalu menghilang. Ini hanya tinggal kenangan. Zakia, jangan pergi Zakia. Kapan menari lagi? Baru ku mau sawer berjonat deh. Pucat pasti tergores luka di hati.
hati asmara yang telah ternoda. Hapuskan semua yang lalu, lenyapkan satu harapan. Kemana lagi harus mencari? Semuanya ya, bareng. Apa nih? Go! Yeah.
Terima kasih. Terima kasih banget nih buat Anggun dan Miki. Akhir bareng ya. Ke Jawa, ke mana-mana ya.
Dan Om Iye sampai hari ini suaranya masih powerful sekali. Hebat banget, ya Allah. Tidak ada the only one, God bless. Terima kasih. Hebat. Cuman udah umur aja ya. Enggak dong, role model. Ini benar-benar contoh untuk generasi sekarang ya. Benar, dan kita semua menyusul umurnya, Om. Kita akan di sini juga. Mudah-mudahan, doain ya kita sehat semua ya. Kali lagi aplaus buat Anggun dan Ricky Asri. Terima kasih Anggun, Ricky.
Sekarang kita panggilkan Ed Syahrani. Untuk hidup undang Mahendra.
tutup dengan coba tangan di atas semuanya. Lambaikan tanganmu. Bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Asik, lebih keras lagi nyanyinya. Hanya alang-alang agar rumah kita tanpa angin, tanpa melati. Hanya bunga batu tumbuh di halaman, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Sampai jumpa.